3 dari 7 wisatawan tewas karena terseret ombak pantai Laut Selatan Desa Wotgali, Lumajang, Jawa Timur. 4 korban selamat telah dievakuasi tim SAR. 3 korban tewas, baru 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi, diantaranya atas nama Rohin, 47 tahun, dan Ali Wafa, 38 tahun, warga Desa Krai, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang. 1 jenazah pria belum diketahui identitasnya. Yang 4 selamat. Salah satunya yang kritis itu ya? Satu kritis. Yang satu ya, ya. Yang satu dibawa ke puskesmas, yang 3 memang positif meninggal, yang 3 masih bisa di rawat jalan ya.